Selamat datang di channel para Real Man. Setelah kemarin, kita menyaksikan bagaimana duel Super Big Match terjadi antara si kekar tak terkalahkan asal Rusia, yaitu Iskander F, melawan si ganteng asal Amerika, yaitu HIMARS. Maka pada Sabtu pagi ini, Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis video yang menunjukkan bagaimana si kekar kembali beraksi melibas si ganteng. Dan kali ini, bukan hanya satu unit, melainkan dikatakan dua unit HIMARS. Bagaimana ceritanya? Kita simak dulu full videonya. Bisa Anda lihat, sudut pandang drone intai Rusia menunjukkan sudut pandang kamera termal. Apakah kejadian ini terjadi pada malam hari? Oh, belum tentu. Karena salah satu sumber valid kami mengatakan terkadang memang pihak Rusia membagikan atau menunjukkan versi termal dari sebuah kejadian, padahal kejadiannya terjadi pada siang hari. Alasan pastinya, sumber kami itu juga tidak bisa menjawab dengan pasti. Dan pada video ini, nanti Anda akan melihat bagaimana kejadian ini terekam dari kamera normal. Nah, di kotak berwarna biru ini adalah lokasi targetnya, yaitu dua unit HIMARS. Karena targetnya strategis dan bernilai tinggi, tentu saja, diutuslah Mamang Iskander untuk melakukan tugas ini. Kemudian bisa kita lihat, Iskander pertama menghantam lokasi itu. Beberapa saat setelah terjadi hantaman, langsung terlihat sebuah rudal atau mungkin roket meluncur tak terkendali dari lokasi hantaman Iskander pertama itu. Dengan sudut pandang yang hanya bisa dilihat oleh manusia yang punya indera ketujuh semacam ini, tentu kita tidak bisa memastikan rudal apa itu, apakah milik Iskander atau bukan. Tapi yang jelas, di lokasi itu, ada mainan yang membawa rudal atau roket terhantam oleh Iskander. Belum selesai, di kotak biru ini adalah target kedua, yaitu HIMARS kedua yang ada di lokasi itu. Kemudian bisa kita lihat, Iskander kedua mendarat di lokasi itu. Pada hantaman kedua ini, terlihat tidak ada roket atau rudal yang berhamburan seperti hantaman pertama tadi. Dan kemudian videonya berakhir. Ketika pihak Rusia membagikan video semacam ini, dan mengklaim itu adalah posisi dari dua unit HIMARS, maka wajar akan menjadi olo-oloan para pecinta dunia para real men ini. Hal itu wajar, karena kita semua manusia biasa yang tidak punya indera ketujuh untuk melihat rilis-rilis membangkongkan seperti ini. Untungnya, teman kami Mang Igor yang menjabat sebagai Danjen Spetsnaz memberikan sudut pandang lain dari kejadian ini. Kita simak dulu full videonya. Apakah Anda melihatnya? Ya, mungkin Anda melihat beberapa kendaraan yang hancur. Tapi mungkin Anda masih bingung yang mana yang HIMARS. Di sini, memang harus diakui kualitas kamera drone intai Rusia kurang jernih saat melakukan zoom in. Sehingga ketika zoom in maksimal, hasilnya agak sedikit pecah dan bergetar. Namun itu menurut kami masih hal yang wajar, asal tidak 3GP seperti biasanya. Di titik ini bisa Anda lihat,
ada sekitar 3 unit kendaraan yang terpanggang akibat hantaman dari Iskander. Dan yang HIMARS adalah yang di titik merah ini. Sedangkan, 2 lainnya itu kemungkinan adalah kendaraan support untuk HIMARS. Titik ini merupakan titik di mana ketika dihantam oleh Iskander, kemudian terlihat roket yang berhamburan. Sementara di titik kedua, drone sama sekali tidak menunjukkan apapun, alias tidak menunjukkan titik hantaman kedua dari Iskander. Nah, berdasarkan pengamatan ini, kami pribadi berkesimpulan bahwa ada satu HIMARS yang hancur dalam serangan ini. Namun, kesimpulan ini bisa jadi salah. Bisa jadi sebuah kendaraan yang tak berbentuk itu adalah HIMARS kedua yang terbakar habis sampai menjadi butiran debu seperti itu. Jadi, analisa kami tidak bisa dijadikan sebagai kesimpulan mutlak, melainkan hanya bisa dijadikan sebagai sudut pandang lain dalam menarik kesimpulan Anda sendiri. Dan sekali lagi, lokasi dari HIMARS ini digelar adalah di Provinsi Sumi. Dan berdasarkan informasi teman kami yang menjabat sebagai Wakasat Rusia, dia mengatakan bahwa HIMARS yang berhasil dihantam ini adalah milik dari Tivas Group, yaitu sebuah grup HIMARS yang beberapa waktu yang lalu berhasil menghantam S-400. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sebuah pertunjukan duel Super Big Match terbaru antara Iskander M melawan HIMARS. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.